Aduh. Cosplay kucing pula, guys. Yang kayak gini sih harus dielus-elus di sini, guys. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lo semua yang baru pertama kali ngeliatin YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang, ya di subscribe aja teman-teman, biar kita kenal ya dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video dan notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like pada video ini sebagai manfaatnya teman-temannya. Jadi nggak usah baca nambah sebasi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Oh, kenapa ada konten gue di sini? Nobar, ruang sidang parlemen. Lu bayangin bro, konten gue ditonton di sidang parlemen ya kan? Memang konten Teguh itu sangat family friendly gitu ya. Cocok ditonton bersama papa, mama, satu keluarga, teman-teman dan juga sahabat gitu. Karena isinya ilmu semua guys ya. Kalau kata anak Jaksel, ilmunya tebal ya. Daging semua isinya men. Jadi ya apalagi gitu loh. Perkenalkan, share konten gue ini ke papa mama kalian. Pasti mama kalian dan papa kalian itu mensupport untuk menonton saya ya. Karena ilmunya banyak men. Tunggu apalagi, share video ini ke keluarga kalian ya men ya. Tolong share men. Ini kenapa lagi mbak-mbaknya? Aduh, astagfirullah nikmat. Ayo tunjukkan skillmu mbak. Ini sangat nikmat dan bergizi guys ya. Membuat mata kita yang awalnya minus 3 menjadi plus 8 gitu ya. Mau sehat nonton TikTok bro. Ini apa lagi nih? Musiknya enak. Apalagi mbak ya. Aduh, ini sumpah ya guys ya, kalau gue lagi nggak nge-reaction, ini video bisa gue ulang-ulang sampai 5 kali, 6 kali. Enak coy ngeliatnya. Apalagi musiknya Kane kan. Men. Apa nih? Lagi makan nasi. Lihat. Dikantongin coy. Masalahnya nasi doang anjir, kalau ada ikannya lauknya sih nggak apa-apa, ama nasi doang pelit cok sampai dikantongin. Wah, ini sih kalau meninggal kuburannya sempit men ya, sempit. Kalau gajian belilah sesuatu, bukan bermaksud boros tapi sebagai penghargaan atas kerja kerasmu. Oke. Tips siapa ini, siapa yang ngomong gini guys? Ya yang disuruh itu beli barang ya, beli barang. Bukan open BO ya. Tuhan sudah memberimu rezeki untuk kamu makan, bertahan hidup, berbagi dan juga berjaket. Malah Anda jadikan open BO, bro. Ya enggak apa-apa sih, enak sih. Urusan dosa ya, urusan masing-masing lah ya kan. Sebenarnya kita juga membantu cewek yang open BO karena mereka juga membutuhkan uang, men. Sebenarnya kita ini adalah laki baik. Enggak guys, itu sesat, men. Jangan diikutin ya. Sesat, men ya, sesat. Jangan diikutin, men, ya. Sesat. Teguh kadang-kadang memang rada-rada goblok otaknya, men. Apa nih 2017? Tunggu guys, kecepatan gak bisa gue baca. 2017 nembak dia di depan kelas, disaksikan satu teman kelas dia. Oke, jago juga nih cowok. Gentleman coy. 2018 keundangan bareng, 2019 rayain ulang tahun bareng aku. Oh, oke. Dikasih surprise sama dia. Oke. 2022-nya apa nih? Astagfirullahaladzim. Memang paling sulit itu dipisahkan sama kematian sih guys, kayak beda alam ya. Pisah baik-baik itu sedih gitu ya. Pisah nggak baik diselingkuhin juga sedih. Tapi ya walaupun kita disakitin sama orang, kadang kan ada rasa kangen, ada rasa kepo juga. Masih kita stalking-stalking ya kan, kita lihat gimana nih kabarnya udah yang ceweknya lingkuhin gue. Makin bagus nggak hidupnya kan, masih sering kita gituin ya kan. Tapi kalau udah meninggal itu aduh, kayak mau stalking pun orangnya udah nggak ada, udah beda alam. Nyesek sih, paling parah tuh, paling gak enak tuh dipisahin kematian bro. Ini apa nih? Wah ngetren ngecas. Enak kali tuh gua. Oh diri dia guys, oh tau gua men. Dia diri pasti kaget tuh kan, pasti dudukin, kok ada yang ganjel.
pas didudukin, loh ini apa nih kok keras? Ya keras lah. Masa si dedek dikasih yang lembut-lembut gak ngeras? Ya pasti ngeras bro. Kalau gue sih udah pasti gue didudukin nih. Misalnya nih cewek dudukin punya gue kan, wah gue giniin men. Udah gila, udah gila. Ini cita-citanya mau jadi orang kaya, kerjanya cuma tidur, begadang sambil nonton bokep, tenggelamkan. Cita-cita pengen jadi CEO muda ya kan? Kerjaan ngocok sambil nonton. Ya Allah, ya Allah. Aduh, aduh. Cosplay kucing pula guys, yang kayak gini sih harus dielus-elus sih sini guys, aduh. Aduh, gue suka banget ya kayak ya karena cantik sih makanya gue suka. Kalau nggak cantik ya biasa aja gitu loh. Kayak putih bersih ya kan. Pakai bajunya yang minim-minim gitu ya, sama kayak akhlak gue yang minim gitu ya. Iman juga minim. Ya cocok sama gue yang begini mah. Kenapa nih? HP-nya jatuh goblok men. Dia bingung kayak orang tolol. HP-nya jatuh. Ini HP-nya jatuh nih guys. Untung orangnya nggak ikut keangkat ya guys ya. Kalau orangnya ikut keangkat sih malunya tujuh turunan bro, bro. Itu yang di dalam mobil gue penasaran nih ekspresinya gimana nih. Ketawa juga gue rasa sih. Yo Eric, think fast. Oh, jarinya memang tiga guys. Sedikit gelap sih jokesnya guys ya. Tapi gue suka. Telat. Marah anjir lain. Wah agak lain kulihat kodok ini. Lihat ya, dia yang telat, dia yang bete. Wah, wah ini pasti jenis kelamin kodoknya betina nih guys ya. Rada sewot gitu men. Rada lain aku lihat yang satu ini guys. Jadi kami lagi camping guys. Oke, Indomie. Camping Indomie enak sih. Jadi masak mie. Jadi minyak kita tambah batu. Anjing cok, bangsat. Kenapa? Gue gak ngerasa ini lucu sih jokesnya ya. Gue punya teman model begini, udah pasti gue cut off dari pertemanan coy. Mungkin banyak yang bilang, wah lu baperan. Menurut gue dalam pertemanan itu ya, ada hal yang gak boleh lu lewatin gitu loh. Bercandaannya, kayak makan atau tidur. Itu gue paling kesel tuh kalau diganggu sama dua hal ini. Yang lainnya gue nyantai. Lu lagi lapar-laparnya pengen makan, tiba-tiba makanan lu diginiin coy. Gue sih udah gue pukul itu men. Dikit-dikit video, foto, biar apa sih? Oh, biar ada kenangannya ya. Benar. Sedikit saran aja dari gue yang orangnya tertutup, rada introvert, dan dulu anti foto. Dulu gue asal difoto, divideoin, gue tuh selalu kayak gini. Jangan. Biar sok cool aja gitu loh. Biar dikira lo laki dingin, ya kan? Setelah lulus nyesel bro, nyesel. Gue nyesel dulu anti kamera. Maksudnya di masa-masa sekarang umur 20-an, kan ada masa-masa lu kangen SMA, ya kan? Jadi kayak lu ngeliat foto, lu bisa ngingat kenangannya gitu loh. Gue sekarang mau lihat foto, gak ada guanya di sana bro. Karena gue dulu anti foto. Makanya buat lu semua ya, mau lu anti foto apapun, ya tertutup apapun, kalau diajak foto, ya foto lah sekali men ya. Biar ada kenangan. Kenangan itu gak bisa diulang. Jadi tolong, jangan terlalu anti foto ya. Nikmatin aja masa-masa sekolah bro. Yalah, cabutlah nyawa orang yang membuang sampah di sepanjang jalan ini, amin. Perintah dibuat untuk dilanggar guys. Atau enggak abang ini memang udah capek hidup aja gitu ya. Hidup berat, yaudahlah kembali kepada sang pencipta juga gak apa-apa, ya kan. Ini kenapa mbak-mbaknya nangis? Wah, habis diputusin cowoknya ini. Nangis ya nangis aja. Terus kenapa kucing yang jadi tisunya bro? Kucingnya juga pasrah amat. Kasian banget kucingnya ya Allah. Ya ampun kucingnya lucu. Aduh, mbaknya juga lucu sih. Aduh, mbak jangan nangis mbak. Apalagi masalah cinta. Masih muda kok nangis karena cinta ya. Bayar token listrik gak sanggup baru nangis ya. Ya kenapa nih? Wah, di luar nalar guys. Push up. Mengangkat tempat tidur men. Pemuda ini sepertinya lagi disakitin oleh wanita ya guys ya. Siapa yang melukai hati saudara yang satu ini ya bener nih ya kan. Kalau ada masalah cerita aja bang bener gitu loh. Laki-laki biasanya kalau tiba-tiba semangat olahraga ya kan. Biasanya itu ada yang menyakiti gitu.
Jadi mereka itu semangat untuk workout biar six pack, biar badannya bagus, biar mantannya nyesel. Ya, gak nyesel juga sih mantannya. Karena cewek lebih milih six car ketimbang six pack gitu ya. Olahraga bagus, ya lanjutkan olahraga. Tapi jangan lupa cari duit juga yang banyak ya. Kan lu six pack, mobil lu 6 biji, wah itu mantan lu nyesel bro ya. Sukses kita bro, oke okay? Beli 6 porsi sate gratis istrimu, bukan? Satu porsi sate kambing. Oh, beli 6 gratis satu porsi ya. Kirain beneran dapat istri muda. Wah, ini S7 marketing, men. Kalau beneran dapat istri gratis ya kan. Gua beli 36 porsi, coy. Kalau gua beli 36 porsi, gua dapat 6 istri, bos. Waduh, istri gua pertama tambah 6 istri, 7 istri, bro. Wah, Senin gonta-ganti tuh. Dari Senin sampai Minggu gonta-ganti istri ya kan. Jadi kayak rasanya beda-beda gitu, enggak bosan ya kan. Jadi kayak skillnya beda-beda. Kehaluan tuh gua udah luar biasa parah ya, men ya. Sampai ke sana pula gua mikirnya. Okay guys, see you in the next video. I love you all. Yes, segala sesuatu yang gue ucapkan terlalu barbar ataupun menyakiti hati kalian, mohon maaf teman-teman. Ini cuma sekedar konten. See you in the next video. Bye bye, I love you all.